Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sudah Lulus. Gua kembali lagi membawakan kabar tentang anime dan di Jepangan. Tapi kali ini bukan dari Jepang sih. Yang gua bahas itu animasi Lala, yang merupakan buatan studio asal Indonesia. Gua udah liat teasernya dan ya, emang gak sebagus dengan anime Jepang. Kualitasnya masih di bawahnya lah. Tapi harus kita apresiasi lah, karena industri animasi 2D di Indonesia itu kan masih kecil banget. Jadi bisa dimengerti dan dimaklumi. Gua lihat juga isi komentarnya itu banyak yang mengapresiasi. Terus ada juga yang mengkritik, memberikan saran. Apresiasi itu emang gak harus memuji, bisa juga kritik dan saran kok, supaya nanti kualitasnya lebih bagus. Tapi ada satu komentar di Facebook yang bener-bener bikin kesel. Kalian baca aja sendiri nih. Gua tadi emang bilang kalau apresiasi itu gak harus memuji. Tapi yang ini sama sekali gak mendukung. Dibilang sok-sokan bikin animasi. Duit-duit mereka, tenaga juga tenaga mereka. Ya suka-suka mereka lah mau ngapain. Kenapa malah diatur jangan buat animasi? Apalagi sampai dibilang ngurus sinetron, itu kan gak nyambung. Ditambah lagi di bagian atasnya itu, ya ini penyombong Jepang banget sih. Memang setiap orang itu bisa punya pendapat yang beda-beda ya. Kalau mau bilang bahasa Jepang itu yang terindah didengar, ya silakan aja. Tapi itu bukan fakta, melainkan opini. Harus dibedakan mana yang opini, mana yang fakta. Jujur gue sendiri nggak tahu ini di postingan yang mana, tapi komentarnya udah beredar di sosmed, ya jadi viral lah dia di sana. Nggak habis pikir aja gitu, kenapa malah memuji Jepang terlalu berlebihan? Emang benar kualitas animasi mereka itu bagus, animasi Indonesia masih kalah lah, kalah jauh malah. Tapi dengan adanya studio yang berani membuat animasi sendiri di Indonesia, ini kan membuka peluang industrinya. Potensi animasi 2D itu emang ada, terbukti dengan banyaknya animator-animator Indonesia yang terlibat pengerjaan anime di Jepang. Jadi ya, kita harus apresiasi, bukan malah dilarang-larang, apalagi memuji Jepangnya terlalu berlebihan. Masa kita sebagai penikmat anime, pengennya jadi negara yang menonton doang, harus ikut terjun juga dong ke industrinya. Emang gak iri gitu lihat Cina? Cina itu sekarang industri anime 2D-nya gila-gilaan banget loh. Dan bahkan kualitas animasinya udah bagus, hampir setara dengan animasi Jepang. Jadi kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Animator kita juga banyak kok. Kalaupun yang membuat animasinya masih pemula, ya apa salahnya? Oke, jadi segini aja video kali ini. Pesan gue, jangan kayak orang ini ya. Silahkan kritik animasi Lala ini kalau misalnya ada yang kurang. Itu juga bentuk apresiasi kok. Tapi jangan sampai kalian hujat sebegitu parahnya. Apalagi sampai jadi penyombong Jepang. Jangan sampai kayak gitu ya. Yaudah, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.